bagaimana diceritakan orang yang soleh, yaitu Imam Ahmad Ar-Rifai. Seorang yang soleh, seorang memimpin para wali di zamannya. Imam Ahmad Ar-Rifai sewaktu berziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di hadapan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melantunkan syairnya. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tugabbilul ardu fahiya anni naibati. Hadhihi dawratul asbahi qad hadarat pamdut yaminaka kai tuhto syafati. Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan, waktu aku di kampungku, di negeriku, sangat jauh darimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang berangkat umroh, setiap orang yang berangkat berziarah, aku selalu titipkan salam kepadamu. Cuma ruhku, cuma salamku yang aku sampaikan. Dan itu adalah perwakilan dariku. Sekarang, kata Imam Ahmad Ar-Rifai, sekarang ziarah langsung kepadamu ya Rasulullah. Pamdut yaminaka kai tuhto syafati. Tolong ulurkan tanganmu supaya aku bisa mencium tanganmu yang mulia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga keluar tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kuburan tersebut. Keluar tangan tersebut langsung dicium oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ini bukan hayalan, ini bukan dongeng. Ini terjadi. Yang menyaksikan bukan satu orang, bukan 10 orang, bukan 100, akan tetapi ribuan yang hadir berziarah di makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun mendapatkan, mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua di masjid tersebut mendapatkan kemuliaan bisa mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lihatlah masyiral hadirin, orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang tawadhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengumumkan yang ada di masjid tersebut, jikalau kalian betul-betul cinta kepadaku. Nah, mereka sudah mendapatkan bisa mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya cinta kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai mengatakan, jikalau kalian betul-betul cinta kepadaku, jangan ada yang keluar dari pintu masjid ini kecuali semuanya telah menginjak kepalaku. Maka yang hadir tersebut, gimana katanya kita mau menginjak kepala orang alim, seorang wali, seorang soleh? Akan tetapi ini adalah perintah. Kalau betul kalian cinta kepadaku, jangan ada yang keluar dari pintu ini kecuali kalian satu persatu telah menginjak kepala. Beginilah sosok orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam hatinya tidak ada hawa nafsu ya. Jadi orang yang mau dikatakan tinggi derajatnya, tapi kalau masih ada hawa nafsunya, ya gak bisa. Setinggi apapun ilmunya, kalau masih ada hawa nafsunya, gak bisa.